Halo Bren, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, pas jam makan siang. Sebentar lagi teman-teman DMK Picture akan makan bareng. Ini kebiasaan dari kantor kami di DMK Picture bahwa setiap hari ada jatah makan siang bareng. Kalau mau lembur ya ada jatah makan malam juga. Kebetulan ini berada di kantor yang sekaligus studio kita di daerah Jati Jajar, Simpang Depok. Kita lihat saja, kita nikmatin apa kebiasaan mereka ketika mereka pada makan bareng. Oke, ayo kita lihat bareng. Kita nengok sendiri dong, senyum dong, calon mempelai wanita. Mau dilamar katanya. Alhamdulillah. Dilamar di sini, mau di sini aja mau ke sana. Tahu dengan kayak gini mas. Di dilamar siapa, Pit? Bola. Bener yang lama soalnya lima. Dapat besar. Gara-gara gua doang tuh ngomong sama orang aja. Kita gak apa-apa jadi orang tuh jangan terlalu keras. Dia punya kesalahan karena dia mundur sendiri, karena dia nggak pede ya, karena udah diceritain ada di gua atau di kita ya, jadinya kayak gini ya. Ini lagi ustadz lagi ceramah, lagi ceramah. Iya maksudnya kan nggak, tapi yang kedua gimana operasinya? Ya kalau kita nggak usah kerja, kita mau kaki doang. Jadi sih uang sebulan 30 juta. Buat kan dijabat sama Allah gimana deh? Ini aku lagi. Ini boleh kedua gitu. Nah, boleh dong. Iya. Boleh kalau dengerin apa kita duping. Duping kok nggak perlu kerja. Nggak kerja. Nggak salon. Saya aja di surga sudah ada dua. Oh iya benar. Yang pertama kita duping. Makanya sudah belum ada dikasih cowok, ngapain sih kita pada jalan-jalan itu? Jatah kita kan 70 ya. saya baru 2. Baru 2, kurang banyak Mas Jo, cari lagi. Ini ikan sarden ya, salmon ya? Ini ya. Enggak tahu deh ya mancing. Itu memang itu hasil mancing itu. Mancing kemarin. Bukan ini kayak grup-grupnya gitu. Itu hasil mancing kemarin Mbak Nuni. Kalau makan laut itu harus dua. Dari kemarin aku makan ikan itu sudah bosan sih. Salah nih, Mbak suka salah nih. Kalau lihat rekaman begini kayak ada nona dan nyonya-nyonya. Nyonya dua. Ini calon nyonya benar. Amin, ya Allah. Dengerin itu kata Ustazah Riana. Iya, karena cinta yang terbesar adalah pada sang pencipta. Gak boleh itu kalau semuanya adalah titipan. Bakti ikannya, harus digoreng dulu kan? Diberatkan untuk ibadah. Sebelum dikasih sampel digoreng dulu gak? Namanya Mahabbah Cinta. Ada bukunya itu. Lalu cinta orang yang paling haram banget gak ada cinta-cinta. Sama, gitu loh. Kita itu sama.
Wah, Diki keren, Diki keren. Bisa nanti dengerin tuh Fit. Ngotor-ngotorin badan. Tuh. Jangan dengerin, ngikutin abang-abangmu tuh ngomong sama Fit. Aduh, tete kan bunga desa. Bunga banyak yang suka. Udah gitu MC pula. Mas Jo udah ini nih. Udah kenal-kenal. Jadi kalau untuk pacaran pengalaman dia. Ya, nah, itu Mas Jo. Siapa itu? Nyasar. Itu nyasar kan? Nyasar nih itu. Nyasar yang jalanan. Coba sekarang nyasar ini dia beneran. Woi, kamu nih enak bener kalau saya bawa. Yang belas ya. Mbak ini pengalaman banget gitu kan. Iya kan, pasangan hidup itu bisa jadi teman, kadang jadi musuh, kadang jadi sahabat. Yang beradik lah. Nah, ini guys, suasana kalau di kantor lagi makan siang bareng. Lagi sisi buayanya bagaimana? Versi buaya buaya darat di kini. Ini sih siapa tuh? Mbak Ning. Ya itu Mbak Nini yang pertama kenalan Riana. Saya bilang ini temanmu itu bakalan menikah di atas 40 tahun. Dan kejadian. Itu saya masih pacaran sama Riana itu, Mbak. Ini tuh.
semua yang tahu. Iya. Ini kalau lagi makan bareng, makan siang ini ngerumpi ya, ini obrolannya ini. Suara ini obrolannya kita. Gue cuma ngelupar doang, kan? Sambut berdoa. Mental aja gue. Gue gak pake bensin. Berarti gimana, Dik? Ada edisi ketiga nih ya? Udah, aku udah lapar nih. Oke. Makan dulu ya. Oke, bro, sudah lihat kan bagaimana serunya berada di antara mereka ketika saat makan, ngerumpi, ya kadang bicaranya nggak jelas, topiknya juga nggak jelas. Hari ini topiknya sekretaris kita yang cantik itu si Vita jadi buli-bulian karena dia satu-satunya di sini yang belum kawin. Ada yang masih jomblo bisa ngelamar dia. Oke, bro, terima kasih. Semoga corona cepat berlalu, aktivitas akan menjadi seperti biasa, dan secara ekonomi kita akan pulih lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.